Ini materi belum pernah dibuka selama 14 abad. Ini baru dibuka sekarang. Ayatnya nganggur, gak dijelasin oleh para ulama. Saya sudah bolak-balik buka tafsir, hampir semuanya mengatakan ruh dicipta, padahal ayatnya tidak mengatakan itu. Allah ngomong nafakhtu, aku hembuskan ruh. Ahli tafsir ngomong aku ciptakan ruh. Mana yang benar? Dalam surah Al-Hijr ayat 28-29, begitu juga surat Sad ayat 71 dan 72. Silakan dicatat nomornya, nanti dilihat di rumah ya. Diingat-ingat surat Al-Hijr ayat 28-29, surat Sad ya. Ayat ini hampir sama. Kalau kita faham bab ini, kita akan mengerti mana sisi rububiyah, mana sisi uluhiyah. Tapi ini bukan uluhiyah rububiyah versi yang ono ya. Ini uluhiyah rububiyah versi ahli ma'rifatullah. Istilah sama tapi makna berbeda. Apa kata Allah? Inni khaliqun basharan min tin, surat Sad. Sungguh aku ciptakan bashar. Kita ini disebut bashar, manusia zahirnya disebut bashar. Jadi bashar apa artinya? Manusia dari sisi zahir. Sungguh aku ciptakan manusia sisi zahirnya min tin, daripada tanah. Khalaqtu khaliqun, sama khaliqun, di dalamnya ada kudrah, ada iradah. Jadi kenapa kita belajar sifat 20, ada sifat ma'ani, kudrat, i, untuk mengenal kudrat iradat itu. Hukum yang tumbuh darinya adalah hukum rububiyah ya. Hukum rububiyah ini yang tumbuh dalamnya adalah penciptaan. Di bawahnya ada hukum takdir. Hukum takdir tertulis di Lauh Mahfuz. Itu kalau enggak dicatat hilang tuh. Ya. Saya ngulangnya kadang juga enggak bisa. Gimana cara ngulang itu? Hukum apa tadi? Penciptaan, ya. Khalaq itu turunnya dari mana? Kudrat iradat. Dalam kudrat iradat itu ada kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Itu kudrat iradat. Kun fayakun, kudrat iradat, kira-kira begitu. Jadi kita ini diciptakan dengan kunnya. Lalu apa makna kun? Kana yakunu kun ya, kana yakunu kaunan, hendaklah engkau menjadi ada. Itu secara harfiah, tapi dalam ilmu huruf kun ya rahasia. Mudah enggak membaca kun? Mudah enggak kun? Jangan-jangan dulu ahli-ahli herbal lama disebut dukun karena dia kalau doa selalu mengatakan kun fayakun. Maka kedengaran orang itu pak kun, lama-lama jadi pak dukun. Itu cocok logi sejarah ya. Jangan percaya ya. Namun anak muda sekarang sudah terjajah oleh kedokteran barat. Kalau ada kiai baca kun dianggap syirik. Kalau ada orang-orang herbal pakal pengobatan pakai daun-daunan, akar-akar, dibaca doa dituduh khurafat, ilmu suuzon. Tapi kalau ada dokter tamatan kampus-kampus yang sistem belajarnya ala barat, wah itu islami, wah itu tidak syirik. Padahal sama saja, orang meyakini obat barat itu menyembuhkan syirik, sama dengan meyakini air ini menyegarkan, itu juga syirik. Sama-sama syirik, gak jauh beda. Itu hukum khalqiyah ya. Dan inilah yang menjadi hukum takdir.
takdir kita apa, itu dari situ, dari kudrat iradat Allah. Inilah yang dikatakan wa ma tasyaun, tidaklah kamu berkehendak kecuali kehendakmu tunduk pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adakah di dunia, di alam semesta ini sesuatu terjadi tanpa izin Allah? Ada enggak? Kalau ada, berarti ada Tuhan selain Dia. Lalu di ayat keduanya, fa idza sawaituhu, maka tatkala aku telah menyempurnakan sisi zahirnya. Sawaituhu, sawwa, ya. Ini biar gampang, surat Asy-Syams ayat 7. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan apa yang telah Ia sempurnakan pada jiwa. Jiwa itulah dalamnya bashar. Jadi sisi zahir manusia masih ada batinnya, namanya nafs. Tapi itu belum masuk ke dalam inti manusia. Jadi zahirnya kita ini ada lagi spirit di dalamnya, namanya nafs. Wa nafsi wa ma sawa. Pada wilayah nafs inilah muncul fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Banyak ustaz salah terjemah, dikira Allah yang mengilhamkan kebaikan dan keburukan. Tidak begitu. Coba perhatikan ayatnya, fa'alhamaha, lalu Allah mengilhamkan, memberitahukan kepada jiwa mana sisi baiknya jiwa, mana sisi buruknya jiwa. Bukan berarti Allah lah yang menitipkan, menakdirkan, memasukkan takwa, memasukkan fujur keji dalam dirinya. Bukan, enggak begitu nerjemahnya. Fa'alhamaha, Allah memberitahukan kepada jiwa. Pertama apa? Fujurnya, ini loh sisi buruk kamu. Takwaha, ini loh sisi jahat kamu, sisi baik kamu. Fujur jahat, takwa baik. Jangan salah terjemah, bukan Allah yang mengilhamkan takwa, bukan. Bukan Allah yang mengilhamkan maksiat, bukan. Seperti syaitan. Iblis itu pernah menentang Allah dan mengatakan, "Ya Rob, aku begini kan engkau juga yang menakdirkan." Ya. Jadi iblis itu enggak pernah mau disalahkan. Ini kalau terjadi kesalahan nyalain siapa? Nyalain istri ya. Nyalain suami ya. Nyalain orang lain. Itu iblis di dalamnya. Berarti diri kita diri yang fujur. Ciri-ciri orang yang fujur suka nyalah-nyalahin orang lain. Apa kata Allah? Fa idza sawaituhu, apabila aku telah menyempurnakan basharnya dengan apa? Dengan nafs jiwanya. Inilah yang saya sebut dengan istilah Allah menyelupkan jiwa ke dalam kegelapan fujur, dan Allah menghiasi jiwa dengan cahaya takwa. Jadi kita ini digadu-gadu oleh Allah, dicelup, dimasukin cahaya, supaya masuk, entah mana yang masuk, entah cahaya yang masuk, entah kegelapan yang masuk. Lalu apa kata Allah? Nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan kepadanya min ruhi, sebagian dari hembusanku. Ruh artinya apa? Hembusan, bukan zat ya. Ruh artinya apa? Hembusanku. Kelompok-kelompok zindik di kalangan kebatinan mengartikan itu zat. Maka mereka mengatakan Allah meniupkan sebagian zatnya di dalam diri hamba. Maka mereka mengatakan wujuduna wujudullah, zatuna zatullah. Wujud kita wujud Allah, zat kita zat Allah. Itu bukan sufi, itu zindik. Bisa bedain ya. Sufi mesti akidahnya sahih. Tidak ada sufi kecuali akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Pernah enggak dengar ada orang berzikir begitu? Namaku nama Allah, sifatku sifat Allah, fi'ilku fi'il Allah, zatku zat Allah. Kalau ada, itu iblis itu. Iblis bertubuh manusia.
bertubuh Syekh Mursyid. Hati-hati, jangan sampai ada mursyid yang berzikir seperti itu, ya, bisa dikutuk dia sepanjang masa. Saya dituduh oleh beberapa kiai mengatakan seperti itu. Apa kata dia? Ente salah Razi. Ruh itu dicipta. Coba lihat ayatnya tadi. Surat Sad 71-72, Surah Al-Hijr 28-29. Allah membedakan antara meniupkan dengan menciptakan. Aku ciptakan manusia min tin. Aku ciptakan dari tanah. Jadi cipta, karena penciptaan itu zahir, maka bahannya zahir. Tanah zahir atau batin? Ruh zahir atau batin? Batin. Dicipta? Bukan, dihembus. Nafakhtu fihi min ruhi. Antum tidak akan temukan satu ayat saja di Quran atau satu hadis saja dalam sunnah Nabi yang menyebutkan ruh dicipta, kecuali hadis palsu. Ya, hanya hadis palsu yang menyebutkan bahwa ruh dicipta. Yang benar, ruh dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hembusan bukan zat. Ketika ini bagian inti yang mau saya sampaikan, yang disebut jati diri, misi manusia menemukan jati dirinya, yang disebut hakikat manusia, tujuan manusia itu adalah mengenal dirinya yang dihembuskan, minyakkan, yang diciptakan Allah ini dikasih nama, namanya oleh ayah, ayah ibu kita kasih nama. Benar gak? Iya betul. Siapa yang ngasih nama? Bapak bukan? Atau bapak minta nama ke kiai, ke habib? Betul ya? Maka ruh ini dia juga punya alam sendiri, dia punya nama sendiri, dia punya bapak sendiri, bapaknya bukan jasad. Dia punya ibu juga, ibunya bukan jasad. Kita sering dengar ada istilah bapak ruh, nah, itulah babnya. Bapak ruh itu jangan dibayangkan itu bapak kawin sama ibu ruh, bukan. Itu istilah aja, ya, istilah aja itu. Ini materi belum pernah dibuka selama 14 abad. Ini baru dibuka sekarang. Ayatnya nganggur, gak dijelasin oleh para ulama. Saya sudah bolak-balik buka tafsir, hampir semuanya mengatakan ruh dicipta, padahal ayatnya tidak mengatakan itu. Allah ngomong nafakhtu, aku hembuskan ruh. Ahli tafsir ngomong aku ciptakan ruh, mana yang benar? Allah ngomong atau ahli tafsir ngomong? Yakin? Jadi itu perkataan Ar-Razi, itu perkataan Allah. Perkataan Allah. Yang dicipta, apa yang dicipta? Bashar. Bashar ini berkaitan dengan zahirnya alam, maka dia dicipta dengan kun. Sedangkan ruh dia tidak dicipta, dia diadakan dengan hembusan. Nafakhtu. Coba baca nafakh. Nafakhtu. Ada yang keluar enggak? Kira-kira begitu, ya. Nafakha, ada yang keluar hembusannya. Kalau kita menghembus satu, ada balon kita hembus, keluarlah sebentuk balon. Apakah yang di dalam balon itu kita? Bukan. Itulah maksud saya. Ketika Allah menghembuskan, masuklah energi hembusannya ke dalam tubuh. Yang di dalam itu bukan Allah, tapi di dalam itu dari hembusannya Allah. Maka jika ingin pulang kepada Allah, bukan hanya mengenal bashar, tapi harus mengenal yang dihembuskan. Ruh yang dihembuskan itu siapa yang menghembuskannya? Itu yang harus dikenal.
yang menghembuskannya, saya buka aja lah ya, kul huwallahu ahad. Makanya membaca ayat ini, surat ini sama dengan sepertiga semua kitab suci, bukan hanya Al-Quran. Jadi Nabi katakan sulusul Quran, Quran kan mencakup semua kitab suci. Membaca ayat itu sama dengan memahami, meresapi sepertiga semua wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ahad. Ahad itulah yang menghembuskan ruh. Allahu Ahad. Allahu apa arti Ahad? Itu terjemahan. Ahad itu Allah dengan kemaha sendiriannya, tiada satu pun bersamanya. Itu arti Ahad. Belum ada kita, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada, bahkan kata ada pun belum ada. Bahkan kata tiada pun belum ada. Itu yang disebut Ahad. Ahad ini masanya disebut dengan masa qadim. Sering dengar? Qadim. Sering dengar ya? Ini disebut Ahad. Kalau kita ngaji di pesantren dulu, guru kita bingung bedain qadim dengan azali, padahal itu beda. Di kitab-kitab sampai sekarang masih disamain qadim azali. Ini harus dibedakan. Karena ilmu bertambah zaman, ilmu bertambah, makrifat bertambah. Betul, orang dulu rajin, orang sekarang banyak makrifatnya, kurang rajinnya. Ini enaknya hidup di akhir zaman. Ini buktinya ya. Kalau buka handphone, bisa gak cari Quran, cari hadis? Bahkan ada aplikasi hadis. Coba antum hidup di zaman Imam Tirmizi, Imam Syu'bah. Imam Syu'bah, Syu'bah itu kakek gurunya Imam Bukhari. Bukhari berguru ke murid dari murid-muridnya. Imam Syu'bah mencari satu hadis, muter 3 bulan, hadisnya palsu. Muter, wafat tahun 160 Hijriah, sekitar itu. Selesai, 3 bulan ketemu, 1, 2, 3, 4. Pindah kota 3 bulan. Coba kita buat safar 3 bulan. Antum berapa banyak ngabisin uang? Kita safar 3 hari, dananya lumayan. Ini 3 bulan. Proyek-proyek akhirat yang dibuat oleh Sayyidina Syu'bah. Apa yang terjadi? Hadisnya palsu. Tapi Syu'bah tidak sedih, Syu'bah bahagia. Alhamdulillah berkah perjalanan ini, aku dan umat akhirnya tahu hadis ini palsu. Sekarang tinggal lihat aja, disohikan Albani, enak amat. Didoifkan Albani, enak amat. Gak semudah itu mensahihkan hadis, mendhaifkan hadis. Ada cara-cara ya. Cukup Ustaz. Hah? Wah, ruhnya menggelinjang nih. Allah Ahad. Ahad ya. Jika dia sendiri, maka dalam dikatakan dalam kalam ilhami yang didapat oleh ulama menerjemahkan ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tadi saya menukil kalam Imam Mujahid dan Ibnu Abbas bahwa ya'budun artinya mengenalku. Tapi saya baru dapat ilmunya juga. Ya'budun itu artinya mencintaiku. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya ruh dia kembali mencintai aku. Allah itu sumber semua cinta. Apa kata Allah? Ini kalam penjelasan ulama, bukan hadis ya. Disebut ilham kudsi. Karena ulama-ulama yang sudah musyahadah ihsan kepada Allah, dia hampir setiap hari mendapatkan kalam-kalam dari Allah, tapi tidak disebut wahyu, hanya disebut ilham kudsi. Salah satu kalam yang didapat ulama kita adalah kuntu kanzan makhfiyan.
adalah aku perbendaharaan yang tersembunyi. Fa ahbabtu an u'rafa, aku cinta agar dikenal, aku suka dikenal. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan manusia, aku buatlah jin supaya mereka mencintai. Fa arafuni, tapi mereka lupa satu kosakata, password. Password dari Sayyidina Ali itu datangnya dari Allah. Fa arafuni bi, mereka sebenarnya hanya dapat mengenalku, mencintaiku jika aku mengenalkan diriku kepadanya. Ya. Tapi kalau kita masih ngerasa gua tamatan pesantren, saya tamatan Yaman, saya tamatan Kairo, saya tamatan UIN, saya tamatan IAIN, ya salam. Ya, itu baru ilmu khalqiyah. Belum ilmu nafkhiyah. Jadi ada dua ilmu. Pertama ilmu khalqiyah. Khalaqtu khaliqun basharan min tin. Khalqiyah ilmu yang zahir, tertulis di kitab, terbaca di buku. Ada yang kedua ilmu nafkhiyah, ilmu hembusan hakikat ruh manusia. Inilah ilmu yang kita sebut ma'rifatullah hakiki. Ya, ini yang dicari sama manusia. Misi kita cari itu, Pak. Allah panggil, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, irji', itu kan kalau kita bilang ke anak, nak, pulang. Kalau tidak tahu kampung, gak punya peta dan gak punya tiket, untuk beli tiket harus punya apa? Uang, materialis ini ya. Ada uang, gak bisa berangkat, kenapa? Tiket ada, tiketnya ada, tiket masih ada orang jual, duit ada, antum gak bisa berangkat, kenapa? Hah? Waduh, pertanyaannya gampang dijawab, cuma udah kemana-mana nih jawabannya ya. Bapak ibu saudara sahabat mau pulang, mau terbang, tapi KTP gak punya, bisa terbang gak? Hah? KTP itu isinya apa? Foto atau nama? Nama. Dengan nama asma yang mana kita bisa pulang? Enak aja bilang kalau mati langsung kembali ketemu Allah. Enggak, ketemu dulu security barzakh. Namanya Munkar dan Nakir. Pertanyaan dia bisa berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Pertanyaan dia cuma dua. Man rabbuk? Siapa yang kamu sembah? Rob kamu siapa? Tuhan kamu siapa? Kamu bernafas untuk siapa? Kamu bekerja untuk siapa? Kamu sholat untuk siapa? Bengong tuh orang jawabnya. Adam jawab, untuk biniku, untuk suamiku, untuk anakku, untuk masa tuaku. Sekali salah dipukul, kepalanya bisa retak, bisa pecah, tapi dikembalikan lagi oleh Allah. Ditunggu lagi puluhan tahun supaya dicari ilmunya. Diizinkan tuh nyari ilmu. Maka orang yang tidak ngaji tentang Allah sekarang, maka dia tidak akan mengenal Allah nanti di akhirat. Bahkan di alam barzakh dia harus cari lagi. Cuma di sana itu lama waktunya. Ya, di sana itu mungkin sehari di kita rasanya di sana 50 ribu tahun kali. Walau alam saya enggak tahu lah itu ya. Gini aja caranya. Pernah enggak keluar negeri terus ditahan di imigrasi? Pernah? Cuma ditahan 20 menit, rasanya 2 jam, pernah enggak ngalamin? Pernah ya. Hatta guru kami Syekh Yusri dari Mesir. Mursyid Tariqat Yusriyah, Syaziliyah, Siddiqiyah, mursyid loh. Apa kata beliau? Tempat paling mencekam di dunia ini adalah imigrasi di bandara. Itu yang ngomong mursyid loh, wali loh yang ngomong, wali Allah ini. Udah wali, tapi tetap aja yang menyeramkan ini
imigrasi di dunia. Karena urusannya awak lain, wali maka Allah, imigrasi kan makhluk. Jadi jangan harap mati langsung ketemu Allah, enggak. Panjang urusannya. Itu tas dulu beli dari mana, isinya dari mana, dompet tuh dari mana, dipakai untuk apa, ditanya semua. Jadi sebelum ada hisab yang kubro, ada hisab yang sugro. Itu hisab sebelum ditanya oleh mungkar dan nakir. Saya pernah beberapa kali safar keluar. Saya pakai visa, tapi teman saya nggak pakai visa. Tiba-tiba dia menghilang. Ketemu di KBRI. Saya tanya, kamu kemana tadi? Tenang bro, nggak pakai visa. Enggak. Terus pakai apa? Aku tamu negara. Oh, tamu gimana ceritanya? Saya kan dari lembaga ini, lembaga itu, lembaga resmi, diundang oleh lembaga resmi. Maka saya dijemput secara resmi. Saya teman orang yang punya negara ini. Waduh, gawat. Bapak, oh ya, gak usah jauh-jauh. Tadi kita turun langsung disambut Pak Hud. Saya gak perlu lagi lewat jalur biasa. Turun, langsung masuk, diantar. Wah, canggih sekali nih. Jika di dunia ada orang dalam di bandara, kita langsung disambut Pak. Itu namanya syafaat. Apalagi antum punya orang dalam di alam barzakh. Wah, asik sekali. Masuk alam kubur, imigrasi, imigrasi malaikat, langsung disambut pesawat cahaya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilotnya langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munkar nakir enggak berani nyapa. Hormat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi enggak ada security yang nyegat saya tuh. Enggak ada petugas yang bilang, "Eh, lu sini dulu," enggak ada. Langsung karena ada orang dalam. Orang dalam itulah filosofi syafaat. Syafaat itu mungkin enggak kalau enggak kenal. Enggak mungkin ya. Mesti kenal dulu walaupun cuma sekali ketemu. Bahkan cuma lewat WA doang. Yang penting kenal. Saya kan enggak pernah ketemu dengan Bapak Hud. Tapi langsung. Kenapa? Karena orangnya udah jelas, kira-kira begitu. Saya sudah mempelajari dia sebelumnya. Mukanya begini, padahal saya datang gak pakai kopiah. Ya? Ternyata udah ada yang jemput di depan pintu pesawat. Dia gak tahu kalau saya ustadznya. Kenapa? Ar-Razi lagi copot kopiah. Karena orang mengatakan ustadz itu yang pakai kopiah. Hati-hati antum sering ketipu ntar. Banyak wali gak pakai kopiah. Banyak wali nyamar pakai baju kaos. Bahkan ada wali nyamar seakan-akan dia jadi pemaksiat. Dia bukan jadi pemaksiat. Dia lagi nguji kita. Kalau ada orang maksiat depan kita, kita jijik gak ngelihatnya. Ujian sir Pak. Ujian batin. Suuzon atau tidak. Kembali ke bab orang dalam ya. Orang dalam itu syafaat. Syafaat itu ma'rifat. Ma'rifat itu kenal. Kenalilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah babullah, pintu menuju Allah. Apa sebutan Nabi? Abur ruh, abul arwah. Bapaknya ruh. Maka hanya beliaulah yang tahu hakikat kita sebenarnya, hakikat ruh kita. Kira-kira begitu ya. Sudah jam 2, kali ada yang mau didiskusikan. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Antum catat. Oke. Yang tidak ada fokus kita pada hari ini kan mereka tidak merasa malu dan takut. Bagaimana kita mengatasi hal seperti ini kita lebih lagi kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kedua dari Madinah. Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya berkenaan dengan pemaparan Ustaz tadi berkenaan dengan tentang santai. Bahwa memang menghidapi dengan sikap manusia yang seperti itu dan yang kuat, bagaimana upaya agar kita dapat menambah mahabbah cita kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah yang jawab ini korelasi antara kun pada syaitnya antara dengan dasar itu. Tidak. Pertanyaan pertama, jangan terlalu tegang, Pak. Kullu bani Adam khata. Itu hadisnya sahih. Dan Allah berfirman, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam, kalau bani kerangga, kalau bani Adam khata'un, pasti punya kesalahan. Mau dia ahwal, dia habaib, zuriat, asyraf, sadah, syarifah, sayyid, sayyidah, tidak sama. Tubuh ini kan sama, karakter tubuh kita sama, yang beda cuma ruhnya. Maka jangan menghina seseorang karena dia bermaksiat, karena bisa jadi maksiat itu menghinggapi kita setelah beberapa waktu. Pengalaman saya setiap kali benci dengan suatu maksiat, langsung Allah jebloskan saya ke situ, Pak. Maka sekarang saya enggak pernah benci kepada siapapun yang bermaksiat. Saya cuma mengatakan, ya Allah, tolong bantu aku dan dia keluar dari maksiat ini. Itu aja doa saya. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak keturunan Adam pasti khata'. Khata' itu mubalaghah. Banyak salah, banyak dosa. Tapi sebaik-baiknya, ada istilah begitu. Ini kalimat uslub yang unik, muncul dari Allah SWT, dikalamkan oleh Rasul sebagai hadis qudsi. Wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang berdosa, at-tawwabun, yang berkali-kali juga tobatnya. Sebaik-baik orang yang berulang-ulang salahnya, berulang-ulang juga tobatnya. Tidak ada namanya sekali tobat, yang ada itu berkali-kali tobat. Jangan bilang nanti aja sebelum tua, siapa yang menjamin hidup kita sampai tua? Tua itu adalah nafas terakhir yang kita hembuskan. Siapa yang tahu setelah ini nafas kita masih ada? Kan gak ada yang tahu. Semoga umur kita dipanjangkan dalam ridhonya, amin. Ya. Jadi, kenapa orang-orang ini kemudian bermaksiat? Karena fitrah manusia bermaksiat. Bahkan Allah mengatakan, wahai bani Adam, wahai manusia, jika engkau merasa tidak berdosa, la'atallahu qauman, Allah akan mendatangkan satu kaum, lalu mereka berdosa dan mereka bertobat, fayaghfiru lahum, lalu Allah mengampuni mereka. Terus kita boleh maksiat dong? Bukan, saya bukan lagi cerita kita boleh maksiat. Saya cerita kelemahan kita, Pak. Ada di sini yang yakin enggak punya maksiat? Langsung saya cium tangan sama kakinya. Ya. Ada enggak? Yang ada merasa enggak maksiat. Merasa enggak maksiat itu maksiat, Pak. Kan ayatnya jelas. Wahai manusia, jika engkau tidak merasa, itu hadis qudsi. Jika engkau tidak merasa berdosa, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang berdosa, yang merasa berdosa, lalu dia minta ampun kepada Allah, aku ampuni. Jadi bukan karena mereka kenapa-napa mereka bermaksiat, emang itu kelemahan kita. Itulah yang disebut wa nafsiw wa ma sawaha. Kalau terjemahan bebasnya, demi jiwa dan semua kegelapan dan cahaya yang telah Allah masukkan ke dalam dirinya. Jadi jangan dikira saya pakai begini itu orang suci, tidak. Di dalam diri saya ada kegelapan.
mungkin kegelapan saya lebih gelap daripada Bapak Ibu yang ada. Cuma setiap hari saya merasa, ya Allah, ini gelap ini tolong dihapus. Maka imam kita, Imam Al-Jazuli, yang mempunyai kitab Dalailul Khairat, mengajarkan kita satu doa. Allah masturna bisitrikal jamin. Ya Allah, tutuplah aibku, nodaku, dengan tutupan sifat keindahanmu. Kalau Allah yang nutup, masih ada gak aib kita? Udah gak ada. Tapi kalau kita yang nutup, sama kayak narok bangkai dalam peti, sekian hari pasti ketahuan. Tapi kalau Allah yang menutup, hilanglah semuanya. Lalu kalau ada orang bermaksiat lagi, ya itu masalahnya, karena emang di dalam dirinya tidak ada rasa ingin kembali kepada Allah itu. Tapi kalau ada orang bermaksiat lalu dia nangis setiap selesai maksiat, itu orang hebat itu. Kita maksiat gak nangis, itu yang masalah, Pak. Maksiat paling bahaya itu bukan maksiat nyuri, zina, khamar, itu maksiat besar. Tapi ada yang azam, itu namanya kabair. Kalau ini namanya azaim. Kabirah yang tadi, dosa zahir, ini dosa yang azimah. Apa itu yang azimah? Dosa yang ada di kalbu, merasa suci. Dia merasa alim dengan ilmunya, merasa dengan kajian dan manhajnya merasa paling benar, itu bahaya juga. Yang enggak semanhaj enggak boleh duduk bersamanya. Ada kan kelompok begitu? Itu kelompok sombong yang bukan main. Manhaj kibriya. Bukan manhaj nabi itu, bukan manhaj sahabat, manhaj maka tabiin. Itu manhaj kesombongan. Bahasa halusnya kibriya. Bahasa kasarnya iblisiyah. Yang kedua tadi, gimana cara menumbuhkan cinta ya? Bisa gak mencintai sesuatu yang gak dikenal? Gak bisa. Udah kenal harus sering-sering ketemu. Karena sering bertemu sudah terbiasa, tumbuhlah rasa cinta. Kalau sudah kenal bahwa dia punya nama Allah, sebut-sebut nama Allah di kalbu. Jika sudah kenal bahwa Allah itu la ilaha illallah, sebut-sebut nama la ilaha illallah. Jika sudah kenal bahwa dia ahad, katakan huwallahu ahad. Jadikan itu wirid. Nanti dia akan memperkenalkan dirinya kepada kita. Bisa lewat guru, bisa lewat masyaikh, bisa lewat ilham, bisa lewat musuh. Kadang-kadang musuh itu ngasih dalil, Pak. Saya sering banget ada orang debat saya, itu dalil dia saya jadiin hujah untuk balikin. Oh, itu keseringan ya. Jadi kita ini kalau debat gak usah sedia-sedia kitab banyak-banyak. Kitab dia aja yang dijadiin dalil. Karena dalil dia dalil kita juga, cuma dia ngarahin ke sana, kita ngarahin ke sini. Jadi bagaimana supaya tambah cinta? Jika sudah kenal ia, sebut-sebutlah namanya. Jika sudah kenal spot-spotnya, maka kunjungilah ia. Ya. Jika dia punya kekasih di muka bumi, berbagi hadiahlah kepadanya. Jika dia sudah berpindah ke alam barzakh, kirim fatihahlah kepadanya. Ini gurunya masih hidup, kirim fatihah doang, enggak cukup. Kirim duren kayak enggak. Apalah kirim apa yang dia butuhkan? Dia butuhnya apa kirim? Sehingga dia mengatakan, ya Rob, ini hambamu. Karena dia menganggapku kenal kepada engkau. Karena sebab engkau juga, ya Allah, dia berbuat baik kepadaku. Tolong terima dia sebagai kekasihmu. Jadi wali itu, Pak. Pasti jadi wali itu. Jadi wali itu, ada yang berkat kita, riyadhah. Ada yang berkat dapat syafaat orang dalam. Yang paling cepat, orang dalam. Lama kalau riyadhah. Antum mau riyadhah latihan zikir kayak Syekh Abdul Qadir Jilani, kayak Muhammad Bahauddin Syah Naqsyabandi, kayak Syekh Abdul Hasan Syadzili, mau? Abdul Hasan Syadzili 20 tahun lebih riyadhah Asmaul Husna.
puasa Daud hampir tiap hari itu. Baru jadi wali dia. Dia nyari guru sampai ke Baghdad. Dia orang Afrika Utara. Apa kata gurunya? Lah, wali ente ada di wali tempat ente. Namanya Ibnu Masyish. Pergi sono. Pulang dia betul ketemu gurunya namanya Ibnu Masyish. Itulah yang kemudian merumuskan salawat namanya Masyishiyah. Ya. Mau seperti para imam dulu, enggak ada yang kuat. Imam dulu itu kuat wiridan. Sekarang kita kuat ngaji, Pak. Ngaji ma'rifat. Itu aja jadi wirid sekarang ya. Wirid ngaji ma'rifat. Jangan wirid ngaji bid'ah-bid'ahin orang mulu. Keras hati kita ntar. Ya. Itu mengeraskan hati, serius, ya. Setiap kali saya ngomong bid'ah di hati, itu hati saya mengeras. Ini bid'ah, itu langsung mengeras, Pak, di sini. Ternyata dalam kata bid'ah itu ada obat, tapi obat itu bisa jadi racun kalau salah tempat. Maka orang kalau sekarang ngomong bid'ah, 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 itu kalbunya udah teracuni. Wajar susah ngobrol sama kita, ya. Jadi sebut namanya fazkuruni azkurkum, sebut saja aku. Aku akan tumbuhkan cinta di dalam kalbumu. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hadis Bukhari, kalam Allah, hadis Qudsi. Senantiasalah hambaku mendekatkan diri dengan amalan-amalan tambahan yang dia jadikan sebagai wajib. Itu maksudnya la yazal. La yazal itu amal sunat ditaruh kayak wajib. Dia disiplin beramal, ketinggalan diqadha. Itu namanya disiplin. Jika dia telah disiplin beramal, bermakrifat, ngaji, aku akan tumbuhkan cinta kepadanya. Ah, hatta uhibbahu, sehingga aku cinta kepadanya. Kalau Allah sudah cinta, berarti kita sudah kenal dia, dia sudah kenal kita. Saya mau tanya Bapak Ibu, Allah itu qadim, dia ada sebelum kata ada, ada. Benar? Bagaimana cara kita yang ada sekarang mau kenal dia? Kan gak mungkin. Pakai mata yang terlihat cuma alam, pakai telinga cuma terdengar suara, pakai otak. Otak tidak bisa memikirkan kecuali sesuatu yang pernah dilihat atau didengar. Ini otak kita nih. Di otak Bapak ini, coba ingat waktu di perut ibunya minum air ketuban, ada ingat gak? Ada ingat? Gak ada yang ingat. Tahun waktu lahir keluar brojol dari perut ibunya, ada yang ingat gak? Gak ada yang ingat. Apalagi fase sebelum itu, ini yang mau ditanyakan setelahnya. Fase sebelum itu kita gak bisa ingat, pakai otak ini gak bisa. Jadi loop yang ini gak bisa, tapi loop yang satu lagi bisa. Loop otak. Gak bisa pakai otak ini, karena dia mempunyai keterbatasan. Ini batasnya adalah analog dalil. Maka kalau orang nanya mana dalilnya, dia terhijab oleh otaknya sendiri. Jadi dalil itu hijab. Ya. Inilah yang kita kaji. Tubuh ini dicipta, maka tubuh ini gak pernah ketemu Allah. Otak ini gak pernah ketemu Allah. Yang pernah ketemu Allah siapa? Hembusan itu, kolbunya gak pernah. Kolbu gak pernah, yang pernah cuma ruh. Ruh yang ditiupkan itu, itulah yang qarib. Hembusan dengan yang menghembuskan dekat gak? Dekat sekali. Ya. Kira-kira sebegitulah dekat antara hembusan yang dihembuskan. Kita ini hembusannya, Allah itu yang menghembuskannya. Dekat gak? Dekat sekali. Bagaimana dengan perjanjian sebelum ini? Ahli tafsir beda pendapat. Ini perjanjian di mana nih? Di perut ibu atau di alam lain? Yang benar di alam lain. Ya, tapi diceritakan waktu di perut ibu. Bapak ibu, saudara sahabat makan Allah, sebenarnya tidak hanya kita,
di hewan, di kucing, di anjing, di semut, di kelelawar, di sapi, itu ada ruh enggak? Ada. Benar, tikus ada ruhnya enggak? Ada. Ruh dia, ruh kita dulu sama-sama melihat Allah. Tumbuhan itu ada ruhnya, tapi bukan ruh yang ada di hewan. Beda ruhnya. Tapi kenapa ruh tumbuhan, ruh hewan gak wajib sholat, kita wajib sholat? Bahkan ruh malaikat aja gak wajib. Kita yang wajib. Kenapa? Itu yang dikatakan di Quran. Kami tawarkan aradnal amanat. Kami tawarkan amanah. Apa? Amanah liya'buduni. Untuk mengenal, menyembah aku kepada langit, bumi, malaikat, hewan, tumbuhan. Tapi semuanya enggan. Fa'abayna. Mereka semuanya enggan. Lalu dipikullah oleh manusia. Tapi manusia ini zolum, jahul. Zolum, zolim ke dirinya. Jahil. Parah gitu jahilnya. Di atas jahil murakab. Namanya jahul. Fa'ul. Sangat jahilnya. Kenapa disebut jahil? Allah itu dekat tapi dia cari-cari. Benar gak? Jadi jahul itu bisa diartikan konyol gitu ya. Dablek gitu. Betapa konyolnya manusia. Dirinya dekat dia cari-cari. Allah yang menciptakan, hembuskan dia itu dekat. Tapi kok dia cari-cari? Dicarinya ke Ka'bah lagi. Ya gak ketemu lah. Di Ka'bah itu tempat tawaf. Ka'bah itu pelajaran. Allah itu memuliakan Ka'bah. Maka bertawaflah tubuh kepada Ka'bah. Kalbu bertawaf kepada nama. Ya. Fuad kita, lub kita bertawaf kepada sifat Allah. Ruh kita bertawaf pada zat Allah. Apa arti tawaf? Berkeliling. Itu mah anak TK, Pak. Tawaf itu sama dengan sholat. Tawaf itu zikir. Tawaf itu pengabdian. Tawaf itulah pengenalan kepada Allah. Coba lihat orang tawaf. Kalau dia tawaf tambah deket, tambah cepat, tambah ringan. Orang dalam. Coba, gak dapat izin tawaf dari luar. Orang udah 7 kali, kita baru 1 kali. Jadi orang-orang yang gak mau mencari orang dalam, gak mau menembus hijab, dia akan berputar lama mencari tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana, memutar lama-lama apa cepat? Sudais masuknya telat, tapi langsung di depan, benar gak? Kenapa? Dia punya nama. Oh, Sudes, langsung dibuka itu semua di depan. Kita yang duluan aja disuruh minggir kok. Bener, itulah kira-kira orang-orang penting di sisi Allah. Kita aja dipinggirin, Pak. Ya. Ada askar-askar langit yang akan meminggirkan kita nanti. Kamu siapa di sini? Minggir, gitu. Ya haji gitu ya. Saya kangen digituin. Dia kira kita gak bisa bahasa Arab ya kan. Muka kita sih gak muka Arab. Ini mas-mas, mbak-mbak ini ada yang muka Arab. Tapi diajak ngomong Arab gak tahu juga bisa ya. Baik. Inti pertanyaan yang kedua tadi. Korelasi dari pada pangkat. Korelasi dari pada pangkat. Ini kan udah terjawab. Udah terjawab gak? Udah ya? Udah cukup itu. Tubuh penciptaan bertawaf pada Ka'bah. Kolbu pada nama. Lub fu'ad pada sifat. Ruh pada zat. Udah gitu. Kita kasih satu sesi lagi. Ada waktu 15 menit. Untuk 2 pertanyaan. Ya, satu dari ibu dan satu dari bapak.
Enggak, perempuan dulu. Laki-laki udah tadi, perempuan dulu. Ya, silakan. Dari perempuan, ibu. Duanya. Oke, Buya minta dari perempuan langsung dua. Mohon maaf kalau bapak ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Buya, tadi kalau saya simak dari Buya, kalau saya simak penjelasan dari Buya tadi, anak tidak paling penting manusia itu diciptakan. Betul nggak ya? Yang pertama kita sembah Allah, yang kedua kita cinta Allah, yang ketiga kalau kita sembah Allah, kalau begitu nggak akan terus sendirian. Kemudian karena kita harus menyembah Allah, salah satunya kan kita beribadah. Nah, dalam beribadah itu kita berdoa. Tadi Buya sempat singgung, mungkin kalau dalam kita berdoa, kita masih memposisikan diri itu pernah apa? Itu intinya yang nah, sebenarnya bagaimana sih akhlak seorang hamba ketika berdoa? Masih banyak. Adab berdoa. Doa itu artinya memohon, bukan mengintimidasi. Kawan saya, seorang perwira tinggi di militer, nelfon orang di daerah pangkatnya sangat biasa. Belagunya bukan main, karena biasa ngomong belagu sama masyarakat biasa. Datang aja kantor, ribet amat gitu. Saya lagi sibuk. Dia gak tahu yang nelfon dia itu cuma di bawah jenderal satu tingkat. Dia cuma bintara. Tapi ketusnya bukan main, karena gak tahu yang ditelepon, gak mengenalkan diri. Dia pun gak bertanya. Seharusnya dia nanya dulu ke. Berarti pelayanan orang ini bermasalah kepada masyarakat. Akhirnya muncul kesombongan, gaya-gaya mengintimidasi. Seandainya dia tahu, berani gak dia ngomong ketus? Kita seandainya kenal kepada Allah, kita gak akan berani ngomong, aku sudah minta sekian tahun, tapi kok gak kunjung diberi. Gak akan berani, itu intimidasi. Itu adalah penggagalan doa. Jadi siapa yang sudah doa 10 tahun, terus mengatakan, aku sudah doa 10 tahun, tapi belum kunjung dijawab. Apa kata Nabi? Kullu da'watin mustajabah ma'alam ya'jal. Semua doa dijawab kecuali yang tergesa-gesa. Yang tadi itu tergesa-gesa. Itu intimidasi Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada berdoa, kecilkan diri kita. Fana akan kita dalam kebesarannya, sehingga kita kecil. Hancurkan ilmu kita dalam ilmunya. Saya mau tanya, Allah sudah tahu belum apa yang mau kita minta? Terus untuk apa kita intimidasi Allah? Terus untuk apa nuntut-nuntut kepada Allah? Maka Al-Imam Nathailah Sakandari mengatakan, kamu gak usah minta yang sudah dijamin. Mintalah yang dituntutnya kepadamu, yaitu sebagai hamba. Urusan rezeki, kamu tenang, kamu jemput pasti dapat. Masalahnya gak mau jemput, maka gak dapat-dapat. Atau salah jemput. Rezeki itu dijemput. Ibtigha, mencari. Ya. Paham ilustrasinya? Maka Sayyidina Abdul Hasan Asy-Syadzili memulai hizib baharnya dengan lafaz Allahumma ya alim. Ya Allah, wahai yang maha alim, yang tahu, yang sudah mengerti yang apa yang akan aku katakan. Walaupun kau sudah mengerti ya Allah, aku hanya ingin curhat kepadamu. Curhat itu perlu gak? Perlu pak. Cowok ini walaupun kadang-kadang gak perlu curhat kayak ibu-ibu, tapi perlu juga curhat, tapi curhatnya mungkin beda. Apalagi ibu-ibu ini, dengerin aja pak ya ibu-ibu kalau ngomong. Kalau bapak gak mau dengerin ibu-ibu ini, dia akan mencari orang lain untuk mendengarkan.
Sama aja kita semua, sama. Sesoleh-soleh penampilan zahir kita, batin kita belum tentu soleh. Ya, jadi ini enggak pakai macam-macam teori. Jika ingin berdoa, yakini bahwa yang engkau minta itu sudah dijamin Allah. Yang engkau meminta kepadanya sudah mengetahui apa yang engkau lafazkan. Sebelum engkau ada, dia sudah tahu kebutuhanmu. Maka berdoalah sebagai hamba, bukan berdoa sebagai tuan. Karena Allah bukan anak buah kita. Ya Allah, saya butuh mobil. Ya begitu ya. Saya udah minta mobil nih, udah 2 tahun nih, gak jadi-jadi juga. Kayaknya engkau gak ada ya. Kayaknya ente bukan Tuhan deh gitu. Ya salam. Teman kita gak mau sholat lagi, karena dia pengen beli mobil terus banyak sholat. Lah gak bisa pak. Orang pengen beli mobil banyak sholat, nyambung gak? Ingin beli mobil, apa yang harus dilakukan? Sebelum bekerja, sholat dulu, jangan sholat mulu. Dua hal yang beda ya. Terus yang kedua, wali. Gak usah ribet-ribet baca surat Al-Kahfi. Jangankan ibu, jangankan bapak. Nabi Musa aja salah paham sama Nabi Khidir, apalagi makhluk-makhluk kayak gini nih. Bener gak? Nabi Musa, Nabi Rasul, kitab Taurat turun kepada beliau, beliau langsung berkalam-kalam dengan Allah. Gelarnya Kalimullah. Itu salah paham ke Nabi Khidir. Nabi sama Nabi bisa salah paham, apalagi Imam Ali. Jadi jangan heran, wali sama wali bisa tengkar, Pak. Tapi di belakang dia senyum-senyum aja kalau udah paham. Ya. Jadi kadang-kadang wali itu kadang-kadang ada yang emosi juga. Karena ada ilmu yang dominan, ilmu zahir. Jadi setiap bertambah ilmu zahir seseorang, maka dia akan terhalang melihat yang batin. Syariat yang diturunkan ke Nabi Musa itu syariat zahir semua. Itulah yang membuat beliau terhalang untuk membaca gerak-gerik Sayyidina Al-Khidir. Kalau kita kan bayangin itu sebentar ya, itu lama itu. Nabi Musa dikasih isyarat oleh Malaikat Jibril, yaitu apa? Ikan. Terus beliau punya pembantu khadam namanya Yusha bin Nun. Jalan di sepanjang pantai, dan itu lama loh Pak. Lama itu, bukan sebulan dua bulan itu. Sudah sekian lama, mereka lupa. Kalau pernah istirahat di satu tempat, terus lupa kalau tempat itu sebenarnya adalah tanda Nabi Khidir. Makanya ada ilmu yang tidak dipahami banyak orang ketika baca kisah ini. Apa hubungannya Nabi Khidir sama ikan? Apa kata Nabi Musa? Yusha, mana ikan kita tadi, mana? Yusha ingat-ingat, loh kita udah berhenti berkali-kali nih, di mana ya? Maka dia ingat-ingat, ya udah Tuhan, Nabiullah Musa, Habibullah, Kalimullah, ya Kalimullah gelar beliau. Kita telusuri aja kembali. Saya lupa di bagian mana. Nemuin Nabi Khidir bukan di hutan, dia nemuinnya di mana? Tepi pantai. Maka yang anti-anti Wahabi ini ntar diuji sama Wahabi loh antum. Ada yang anti Wahabi nggak di sini? Ntar Nabi Khidir nyamar jadi Wahabi, gimana ente dah? Jadi jangan benci-benci amat sama Wahabi, itu biasa aja. Kritik boleh, benci jangan. Bisa bedain? Jangan benci-benci amat sama pemaksiat. Kenapa? Siapa tahu itu adalah hamba Allah yang disamarkan. Selevel Nabi Musa susah menangkap itu. Dia bunuh seorang anak kecil. Nabi Musa ngamuk-ngamuk. Makanya jangan heran nanti ada kiai ngamuk-ngamuk sama wali. Itu dimaklumi. Bukan berarti batal kewalian orang yang dimarahi. Bisa-bisa batal kewalian yang marah-marah. Wali kok marah-marah? Nora dijebol tuh ya, kapalnya dirusak, gak rusak parah, cuma dirusak dikit biar kemudian jadi masalah. Dibersihinnya harus sehari, ditambalnya harus sehari.
supaya para laki-laki, bapak-bapak yang berusaha mencari ikan di laut tidak pergi ke laut, sebab ada perompak di tengah jalan, di tengah laut, yang akan membunuh siapa saja yang pergi dan mengambil semua kapalnya. Kalau Nabi Khidir tidak rusak kapal, menjandalah semua ibu-ibu di kampung itu. Yatim piatulah, yatimlah semua anak. Kesalahannya dikit, cuma ditusuk dikit, set, pakai pisau. Tapi menyelamatkan hidup para istri, para anak. Itu Nabi Khidir tuh. Paham gak Nabi Musa? Gak paham awal lihat, apalagi ente. Siapa kita yang bisa paham-paham begitu? Tapi Nabi Musa kan Nabi. Beliau kan Nabi. Beliau gak paham, itu aib. Kita kalau gak paham, bukan aib, pantas bukan wali. Kalau wali gak ngerti, kiai gak ngerti, masih kita maklumi. Situ kan bukan Nabi, baru kiai. Ya. Jadi kalau ini terjadi, teman-teman yang melakukan Allah, sir kita yang harus di hati. Yang disebutkan di hadis, falyughayyir biqalbih. Rubahlah persepsi kalbunya. Nah, ini arti lain ya. Kalau antum kan bencilah dengan kalbu, enggak, mana ada lafaz benci di situ. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa bi qalbi. Siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya, kalau enggak dengan lisannya, kalau enggak dengan kalbunya. Kata si ustaz, bencilah maksiat itu dengan kalbunya, bencilah pemaksiat dengan kalbunya. Itu keliru terjemahannya. Mana ada lafaz di situ benci, yang ada cuma fal yughayyir. Kalau kita melihat maksiat, yang kebayang di otak apa? Ini orang enggak tahu malu kepada Allah. Rubah persepsi itu. Rubah persepsi itu. Ya Allah, dia sedang diuji dengan maksiat dan dia tidak sanggup keluar. Seandainya aku ditakdirkan begitu, ya Allah, selamatkan aku ya. Antum jangan sok-sok ngeliat ada orang mojok terus bilang, ih najis, gak punya modal. Jangan itu. Nanti nafsu kita besar, tiba-tiba orang kalau nafsu hilang akalnya, tertutup kalbunya, hilang rasa malunya. Mau dia ustadz, mau dia orang biasa, mau dia sayyid, mau dia syarif, mau arabi, mau ajami, sama aja. Sama aja. Ya, itu pelajaran yang paling mengena bagi saya ketika membaca kisah Sayyidina Al-Khidir, Sayyidina Musa. Ya, maka kita bantu bihaqi Nabila Muhammad, bihaqi Sayyidina Musa, Sayyidina Balya Khidir alaihissalam. Faj'al fi asrarina nura. Maka ya Allah, terbitkan nur, pandang dengan nur itu dan tidak salah memandang. Amin ya rabbal alamin.